sentral kedua dalam seminggu yang saya lihat di daerah Buah Batu. Belakangan ini beredar isu jika sentral disebar melalui udara dan menimbulkan Omikron. Bagaimana faktanya? Kayaknya bakal banyak lagi orang yang meninggal nih. Ditegaskan bahwa isu sentral disebar lewat jalur udara dapat menimbulkan Omikron adalah bohong. Berita bohong tersebut telah beredar luas di media sosial. Di pagi sentral sudah disebar, sudah menjadi awan, dan sebentar lagi siap-siap hujan, hujan racun. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, mereka menjelaskan lebih jauh apa itu sentral. Sentrail merupakan gabungan chemistry kimia dan trail sejejak yang dimaknai sebagai penyebaran zat kimia tertentu melalui pesawat terbang, kata PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Urip Haryoko dalam keterangannya. Urip mengutarakan, ada dua pendekatan untuk menjawab kesalahan informasi mengenai fenomena sentrail dan wabah Omikron. Hal ini disebabkan karena virus tidak dapat bertahan lama pada lingkungan minim lapisan oksigen. Sentrail biasanya nampak di ketinggian 7.000 meter sampai dengan 13.000 meter dengan lapisan oksigen yang sangat tipis.